Kecil, 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 kecil. Tepat, 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 tepat. Nanti lah, tepat. Masih mau bisa lari dia. Kecil, 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 kecil. Tetap lagi. Ini ada. Kenan teman gue. Kejutan. Masih hidup ya. Tembakan kedua guys. Segar juga teman-teman. Nah itu entah ini ya, apa akar bajaka. Halo, assalamualaikum teman-teman, kita jumpa lagi di channel kami Medi G3M. Kali ini kita akan berburu di hutan Pantai Penantian ya. Ini rekan-rekan kita dan Pak Timbul yang punya rumah. Kita akan berangkat malam ini ya. Siapa tahu mendapatkan poin lah. Kecil, 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 kecil. Tepat, 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 tepat. Kecil, 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 kecil. Oh iya itu teman. Nanti lah teman. Masih mau bisa lari dia. Enak. Yuk nanti lah, nanti lah. Mana? Gajil. Nah ini dia. Oke. Kita lanjut dulu. Kita sembeli ya. Kancil dekut lagi berjalan. Oke teman-teman, kita istirahat dulu malam ini ya. Kita bawa langsung kacang sama roti. Habis rotinya. Beli mereknya itu. Kepedean. Kepedean nih. Saudara kita dari Pantai Penantian. Menunjuk arah. Yang tahu hutan sini ya. Ini hutannya enggak kelihatan ya. Nanti habis istirahat kita cari lagi ya teman-teman. Full saja rewang itu. Dia enggak. Ini kancil tadi ya, kita dapat pertama. Belum seberapa besar. Masih remaja. Mungkin ini masih ada babon-babonnya ini. Kita lanjut cari lagi nanti. Kita lanjut lagi nyari teman-teman. Ketawa ada ya. Wih, jalannya speed. Oh, ini istri. Tetap lagi. Ini ada. Kenan teman gue. Ini ada. Kejutan. Masih hidup ya. Tembakan kedua guys. Ini poin kedua. Kita lanjut. Nih teman-teman, perolehan kita baru dapat dua ini. Yang satu ini babon ini. Ya. Besar.
Kita istirahat lagi ini. Di sini kancilnya banyak, tadi ketemu 7. Tapi gesit-gesit. Nah, teman kita ini penasaran tadi dikejar-kejar nggak ketemu. Sini. Sini lah, dalam ini lah. Bukan tahu yang aku pas aku dulu tu jalan. Ini lah. Nggak turun lagi bapaknya. Tanya seperti ini. Ini bayangan mati, pandangan mati. Masih bisa diterobos ini hutannya, nggak terlalu serut. Tapi kalau pas ketemu kancil nyangkut semua, badan nyangkut, kaki nyangkut, senapan pun nyangkut. Kita kehabisan air, teman-teman. Kita pakai air minumnya akar sipit. Diam nih, dengar. Masuk kumpul ini. Segar juga teman-teman. Nah itu. Entah ini apa, akar bajaka kata orang sana, kalau kata orang sini akar seripit ini. Banyak ya iya. Kacang cil lebih terkenal. Sekolah di mana nih? Ya. Hampir jauh dengan sekali dengan kantin. Tadi nih di tempat ini anak ini. Cuma aku pikir kan 78 apa ingat dia wah. Masih kerampak ya? Jadi kita dapat. Ayo dodai. Aku cek habis. Mulut habis teman-teman, masih dikit netesnya. Ada kawan kami satu yang nggak kebagian ini ketinggian untuk motong akar. Nah, masih sedikit itu airnya. Jauh kan di gagal nggak jalan. Tak dia ngetok, cacam juga gagai. Kancil itu. Gara aku nak niat terabas tadi, udah nyepos. Cuman kejauhan. Ranting saja. Tadi kita ketemu kancil yang sangat giras, teman-teman. Larinya seperti kuda. Mudah-mudahan kita ketemu kancil jinak ini. Alhamdulillah, ternyata air tadi sangat membantu untuk mengatasi kekurangan air di dalam hutan. Bisa dicoba teman-teman. Oke teman-teman, ini hari udah pukul 2. Kita sudahi perburuan ini. Temannya udah pada kelelahan. Jadi kita sudahi. Besok lagi kita sambung. Di lain waktu ya teman-teman. Oke. Tonton terus channel kami. Biar lebih semangat. Like dan komen, share ya. Dan jangan lupa subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.